Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semuanya sihat-sihatlah. Ada geng, hari ini berkongsi lagi geng. Saya nak pasangkan, nampak tak ni, drag clicker ni geng, ha. Drag clicker ni untuk mesin Shimano Chaius ni. Nampak tak? Ha, tu dia. Ada owner datang tu, dia suruh pasangkan lah. Asalnya mesin ni dah jam, so saya dah servis. Jadi dia nak masukkan drag clicker tu pada BC tu. Alright, terima kasih yang dah subscribe. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu. InsyaAllah, jom kita baraikan real BC tu. Layan dulu. Okay geng, yang first kita buka cover sebelah sini saja geng. Right, kita buka dia punya screw yang sini dulu. Jangan lupa kita susun dia punya screw ni supaya kita tak lupa geng. Okay, yang ni kalau kita nak buka ikut arah jam dia. Arah jam. Nak buka, kalau nak ikat ikut lawan jam. Okey, yang ni ada spring dia, geng. Okay geng, kat sini ada screw 1, 2, 3 dan 4. Okay, lepas tu kita buka dia kan. Okay, apa yang perlu kita buang adalah dia punya kelasnya ni kan. Kelas dia ni kita dah tak gunakan kelas dia.
kita dah tak pakai. So kita kena bersihkan bahagian sini dia. Okay, yang ni kita masukkan semula. Yang tadi tu ada di belakang. Alright, begitu sahaja. Ini harganya tak mahal, geng. Yang ni harganya RM49 sahaja. Kan? Tapi yang ini harganya agak mahal sikit, geng. Yang ini RM125 siap dia bagi dengan gam sekali. Tapi tak sesuai untuk dia ni, sebab yang ni besar sikit dia. Yang ni besar, dia tak sama, dia besar. Yang ni untuk Shimano SLX DC. Okay, yang ni kita akan tampal di dalam ni. Ui, tak muat lah. Tak muat ke? Kurang sedikit saja, geng. So terpaksa kita gosok sedikit, geng, untuk masukkan dia dalam. Kita kena gosok dia sedikit. Yang ni ngam. Yang ni masuk. Baik, kita gosok ni sikit. Ok, geng, dah gosok sikit ni, sikit sahaja, tak perlu banyak pun, sebab dia tak masuk, sikit sahaja. Lepas tu kita try. Baik, ngam. Ok, lepas tu kita buka dia punya double tip dalam ni, geng. Dia ada double tip. Just kita masukkan sahaja seperti ini. Okey, harap kita masukkan dia kat sini dulu. Terus masukkan. Dan kita masukkan dia punya klik. Kemudian kita masukkan dia punya kelas. Lepas tu dia punya besi kelas dia. Dia mestilah menghadap dekat ni, yang untuk tu. Yang takutnya mesti dekat drag dia. Itu sahaja. Lepas tu kita masukkan dia punya ni, geng. Ini kita kena buka ni, geng, sebab kalau kita nak masukkan dengan tu ni, dia agak susah sedikit. Ini kita kena masukkan dia dekat sini. Ha, supaya lebih senang. Kalau kita nak masukkan dengan tu ni sekali, dia agak susah, geng. Baik, jangan lupa gigi ni mesti letak minyak sedikit. Geris lah dekat gigi dia.
Okey, sudah. Lepas tu kita masukkan semula penutup. Okey, kita skrukan dulu. Lepas tu kita pasangkan ke semua wasa dalam ni, geng. Ikut susunan yang kita dah buka tadi, geng. Oh iya, ni padu yang bunyi ni. Padu lah. Kita tengok drag macam mana. Oh cantik kan. Oh cantik. Alhamdulillah. Okey geng, alhamdulillah. Itu sajalah yang dapat saya kongsikan pada anda semua. Alhamdulillah. Berjaya. Shimano Chaios ni kita masukkan drag pilih ke. Alhamdulillah. Ada, terima kasih anda menonton. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu, insyaAllah. Kita jumpa lagi next video ever video aku. Assalamualaikum, bye bye.